Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Santoja. Hari ini saya mau meliput ada warung martabak jus dan makanan dan minuman namanya Pak Bos. Dan karena martabaknya sangat enak di sini ya. Yuk kita cus. Mari lah. Ini masnya lagi buat martabak ya. Mas, buka warung Bos ini dari mulai kapan? 2016 ya. Ya. Yang andalan di sini apa, Pak? Andalan di sini kalau dia mix coklat keju. Kalau dia spesial coklat keju kacang. Oke. Ini satu hari bisa berapa martabak, Mas? Ya. Sabtu Minggu buka ya. Enggak ada libur ya. Oh, satu bulan satu kali. Ya, itu di mungkin pada hari Kamis. Hari Kamis ya. Oke. Okay. Ini kalau misalnya orang mau pesan udah masuk ke Gojek atau GoFood enggak? Sudah ya. Martabak Pak Bos. Gini Bang, kalau misalnya orang mau pesan ada enggak nomor teleponnya atau pun kontak yang apa? Ada. Di mana? Oke. Okay. Di sini ya. Oke. Dengan siapa Bang namanya? Bang Hendra. Oke. Bang Hendra, terima kasih Bang Hendra. Iya Bang. Oke. Kita lihat Bang Hendra ya. Bang Hendra untuk taruh topping di sini di martabaknya. Oke. Ini tujuannya supaya martabaknya itu dia lebih enak lagi ya. Oke. Ini lebih keluar dari sini, dari bawah sampai ke tengah itu kadang dia mau masak dari tengah. Kalau kita seperti ini, kita sekarang mau masak. Oh iya. Supaya keluar dari tanah. Oke. Berarti tunggunya berapa menit itu Bang? Sampai 15 menit ya. Oh gitu ya. Supaya lebih enak ya tampaknya ya. Saya baru kali ini ya mau lihat ini martabaknya ya harus ditutup pakai itu ya. Ini apa namanya ini? Itu tutupnya ada, Pak. Tutupnya ya harus ditutup ya. Iya, di sini kan masih panas. Luar dari sini panas. Oke. Ya. Nah, ini. Masih belum ya. Aslinya dari mana Bang? Dari Medan Bang. Dari Medan? Iya. Horas? Sama, Horas juga. Jadi awal di sini juga jual martabak juga ya? Emang kita awalnya di sini Bang. Udah berapa tempat itu warung Pak Bosnya? Kita di sini satu aja. Satu aja ya? Belum ada cabang ya? Sudah pernah Pak, jadi cabang Pak Bang. Jadi di sana anggotanya yang kita masih bagus. Oh gitu. Saya memang lihat ya dari jual martabak ini yang warung Pak Bos ini yang paling unik ya. Makanya saya hari ini coba untuk mereview untuk martabaknya gitu. Sudah ya. Sudah ya, Bang. Kering dia. Ya, oke. Nanti kalau martabak yang panjang, kuri-kurinya ada semua. Kuri-kuri semua ya. Oh, jadi ngiler ini, Bang. Ya. Dari Medan itu kan ciri khas kita kan di Kampon. Ya, di Kampon, betul. Ini kalau mencoba martabak kita ini akan ada rasa rasa di Kampon. Oh. Ini. Berarti rasa nila atau tua gitu ya? Bolunya bolu Ampon gitu ya. Jadi dia dari sarangnya itu, Bang. Serat-seratnya. Iya, serat-seratnya itu dia. Jadi seratnya itu kita bikaan ya. Oke. Ini margarin ya? Ini dia margarin Pak. Oke. Satu tadi apa rasanya ini? Durian, ya, kacang coklat keju. Ah ini yang familiar nih Pak, pesanan apa ini? Oh guys, coklat sama kacangnya nggak pelit.
Iya. Wajib datang ke Jalan Beringin Air Hitam ya, warung Pak Bos martabaknya. Lihat guys. Ini udah ada yang review? Belum ada lagi, Mas. Belum ya? Iya, Abang ini jadi pertama. Enggak apa-apa, pasti orang akan datang. Apalagi gojek-gojek ya. Ini yang duriannya. Oi, Bang. Jadi duriannya ini kita, Bang, pakai durian dari Sidikalang. Durian Sidikalang. Iya, itu jadinya beda-beda semua jadinya ya. Oke. Okay. Durian Sidikalang itu terkenalnya dia legitnya, Bang. Wah, harum duriannya bikin ngiler nih nih. Oh dia langsung. Tebel kali ya. Lihat guys, tebel kali ini. Martabak ini sebenarnya, Bang, kalau orang memang dia banyak apa martabak, dia bakalan tahu dari sininya, Bang. Oke. Okay. Dia lihat. Berarti di kulitnya ya, serat-seratnya, guys, lihat serat-seratnya kayak bikambon. Jadi martabak itu, Bang, banyak orang bisa bikin martabak, tapi kulit yang di bawahnya tipis ini ya, susah, Bang. Betul, betul. Banyak orang tebal tuh, jadi tipis dia. Iya. Di pinggang ini. Betul, betul. Oke. Okay. Yap, sorry. Kalau martabak banyak. Ini yang bikin spesial tuh di situ dia. Oke. Nah, ini kulitnya.